sinar biru. Rasakan, rasakan. Oh, kalau sinar biru mah aku, aduh, ya, ternyata sinar biru ini sakit. Lumai, aku tolong Mio saja deh. Aduh, maaf ya aku ketapel kamu, kakak di Jumai. Kamu jangan gangguin Mio. Mio, Mio, bukan aku, Mio. Aku nolongin kamu. Halo teman-teman, jumpa lagi di Abby Game Spot. Hari ini kita mau bermain game Sakura ya teman-teman. La la la, la la la, pagi-pagi aku senang. La la la, la la la. Kenapa sih Yuta ini? Aku senang banget hari ini kakak. Sakura, sepertinya adikmu ini salah makan obat ya. Enggak tahu Takagi, ada apa sih Yuta? Aduh kakak ini kayak enggak tahu aja. Hari ini kan libur, jadi aku senang. Libur aja udah senang. Tentu saja, kakak kan tidak menikmati hari libur. Kalau aku mah paling senang nih liburan. Enggak usah capek-capek bangun pagi, enggak usah capek-capek mandi, sarapan, kemudian pergi sekolah. Mana di sekolah lagi bosan banget. Kak Sakura, sebenarnya kakak Yuta itu kalau di sekolah sering dihukum. Hah, kakak sudah tahu Mio, dia jarang ngerjain PR kan? Iya. Aduh, jangan lagi deh, jangan lagi bilang, pokoknya aku hari ini senang banget. Ya udah kalau senang, Takagi. Oh, kenapa Sakura? Kita kan harus pergi ke sekolah. Oh iya, benar juga. Makanya, aduh, memang adik-adikku lagi liburan. Tapi kan kita tetap sekolah. Ayo buruan, sebelum terlambat. Oh, iya deh. Loh, apaan itu? Ya, lagi-lagi ada Cat Butler. Takagi, duh di mana sih Takagi? Ada apa sih? Pergi dong, pergi sekolah. Bukan, ada Cat Butler tuh di depan gerbang. Cat Butler? Iya. Aduh, dia semalam kan baru kita hukum. Kenapa lagi-lagi di sekolah? Ya Takagi, liatin tuh. Hah, teman-teman kita? Loh, kenapa dia malah dimasukkan ke dalam tabung? Oh, mungkin kali ini si Cat Butlernya berulah lagi. Iya, sudah pasti ini Cat Butler. Ya ampun. Wah, mereka kena demam. Demam menari. Cat Butler, kamu lagi ngapain di sana? Aku? Ya tentu saja aku lagi menangkap teman-temanmu semuanya. Kamu beruntung banget nih. Kamu telat datang. Coba kalau kamu lebih cepat datang, sudah aku tangkap dan kumasukkan ke dalam ini. Nih, liatin. Semua orang lagi menari. Wah, aku sudah berikan bubuk menari. Jadi mereka menari, tidak akan belajar hari ini. Hah, sama seperti Yuta dong. Aku akan buat semua orang di kota ini menari di dalam ini. Kakak, sudah dong. Aduh, Mio, kamu ini tidak menikmati tarian. Aku bosan banget deh. Oh, ya udah kalau gitu. Bagusnya aku cari kakak Sakura saja. Dia menari tidak berhenti-berhenti. Aku bosan. Gimana Sakura, kamu mau ikut masuk ke dalam ini? Kalau kamu masuk ke dalam ini, kamu akan ikut menari seperti mereka. Jangan Cat Butler, aku tidak mau menari. Kamu harus ikut menari. Kamu juga Takagi. Ini serbuknya. Hapsyuk. Aduh, aduh. Aduh Takagi, kita sudah masuk perangkap Cat Butler. Nah, aku mendapatkan Sakura dan Takagi. Kali ini kalian harus ikut menari nih. Kamu kutletakkan di sini Sakura. Kamu harus ikut menari cepetan. Hah? Kenapa aku jadi ikut menari begini? Iya, karena aku sudah berikan kamu serbuk. Serbuk ajaib. Kamu akan menari terus tanpa henti. Nah, sekarang aku akan menangkap Takagi lagi. Ayo cepetan ikutin aku. Oh, baiklah. Aku akan mengikutimu, tuan. Nah, siapapun yang sudah terkena serbukku akan menari di sini sampai pagi. Oh, aduh, goyang, goyang. Aku menari, goyang, goyang. Semuanya menari. Tidak akan ada sekolah di sini. Menari, menari. Takagi, aneh. Kenapa kita merasa senang? Tentu saja, semua orang yang menari ini akan merasakan senang sekali. Nah, siapa lagi yang akan datang ke sekolah? Lalu kumasukkan ke dalam ini, biar mereka menari. Itu kan baju kakak Sakura. Iya,
Dia kan tadi pakai baju bebas. Dia tidak pakai seragam. Loh, ada yang aneh. Itu yang warna pink kan, Kate Butler. Ya, dia berulah lagi, teman-teman. Hah, kali ini? Wah, semua orang ditangkap kemudian masukkan ke dalam toples. Kakak Sakura sama kakak Takagi juga ikut. Hah, aku harus kasih tahu kakak Yuta. Hah, kakak Yuta. Aduh, buruan kakak, ini gawat. Aduh, Mio. Kamu lagi liburan. Jangan terus bilang gawat. Aku tidak mau pergi sekolah. Kita kan lagi libur. Bukan kakak, ada Kate Butler di sekolah. Iya, terus kenapa? Kan kemarin dia sudah kena pukul dengan blender palu. Bukan, kakak Sakura dan kakak Takaginya ditangkap Kate Butler, kemudian dimasukkan ke dalam toples. Terus, emangnya kenapa? Emangnya mereka tidak bisa keluar apa? Itu bukan cuma kakak Sakura, seluruh orang di sekolah kakak. Apa? Ayo buruan. Oke, kalau begitu aku akan mengikutimu. Kakak jangan lari lagi. Oke, baiklah. Aduh, capek nih dari tadi aku bolak-balik. Emangnya apa sih yang dilakukan Kate Butler? Orang-orang disuruh menari kakak, termasuk kakak Kagi dan kakak Sakura, ada yang aneh. Oh, baiklah, ayo tunjukkan padaku di mana perginya. Salah, di mana lokasinya? Ada itu, di depan gerbang sekolah. Cepetan. Iya, aku sudah cepetan ini. Larinya seperti bebek. Lambat banget tuh kakak Yuta. Kalau begini gimana ini? Aku tidak bisa masuk ke dalam. Soalnya pasti Kate Butler itu melihat kita. Kesini. Oh, gampang. Kita tinggal panjat ini gerbangnya. Lewat mana? Lewat belakang. Oh iya juga ya. Aduh, ke belakang jauh. Mio, kamu ini susah banget sih. Gini. Kan bisa terbang. Nah, ini namanya menyelinap. Nah, sekarang kita menjadi ninja. Berubah menjadi ini pohon. Kemudian berubah lagi menjadi tembok. Berubah lagi menjadi mobil. Kakak jangan terlalu dekat. Kalau nggak dekat gimana mau melihat? Kamu ini gimana sih? Tuh, liatin tuh. Dia ada di sana. Iya, kita kan mau mengintip. Waduh, iya Mio. Tunggu, aku harus lari ke sana dulu. Ciat. Apanya sih kamu itu, bukannya ninja ya? Bukan, tapi aku lagi mau mengintip nih. Ada musik ya? Tidak ada musik, tapi kok bisa menari? Iya kan? Turun aja deh kamu. Dia berjaga di depan. Ayo kita lewat belakang ini. Kak Sakura, Kak Takagi. Oi, kakak. Dia tidak mendengarkan kita. Mungkin mereka sudah kena serbu ajaibnya si Kate Butler. Gimana cara masuknya? Gini aja deh Mio, kita pura-pura masuk ke dalam. Oh enggak, kamu saja yang masuk ke dalam, aku berjaga di sini. Aku akan pura-pura joget di sini, kamu joget di dalam. Terus? Aku akan liatin tuh. Nanti aku selamatkan dulu kakak Sakura dan kakak Takagi. Kita masukkan saja Kate Butler, gimana? Baiklah. Oke, kamu menari di dalam, aku menari di luar ya. Aku akan cari kesempatan untuk menangkap Kate Butler. Oke kakak, aku mengerti. Untung kamu tidak itu amat Mio. Enggak gitu-gitu amat. Iya. Hei, kamu enggak ikut menari. Oh iya, aku akan menari. Sembarang nari saja deh. Yang penting aku pura-pura terkena debu magicnya si Kate Butler. Nah benar, kamu harus menari biar kamu bahagia. Iya. Aduh, kenapa malah aku yang harus menari seperti ini sih? Aduh. Kalau begitu aku pura-pura menari di belakang saja biar nggak ketahuan. Menari. Kalau menari begini kelihatannya gimana? Bagus kan tarianku? Tarianku ini seperti, ya benar. Ini kan tarian Blackpink. Tapi Kate Butler belum mengetahui kalau aku pura-pura sebenarnya. Aku kan bukan di dalam tabung. Ini lagu Blackpink yang mana sih? Yang penting menari saja deh. Tri-tri, la-la-la. Bagus banget. Semuanya sudah menari.
aku lagi mau ngapain ya? Aku mau tidur saja deh, tidur siang. Wah, rumput ini rasanya sangat adem di bawah pohon. Baiklah, aku akan tidur di sini. Kenapa aku joget sampai masuk ke dalam tabung? Kakak, cepetan. Itu Kate Butlernya sudah tidur. Ya, tunggu. Aku akan pura-pura joget dulu nih. Takut nanti malah ketahuan. Itu bukan joget, itu namanya berputar. Oh iya, aku putar saja deh lebih cepat nih. Sing, 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 sing. Kakak yang bener dong. Oh, oke. Ah, itu dia Kate Butlernya lagi tidur. Nah, kalau begitu... aku saatnya mau gendong dia. Kenapa kucing garong ini tidurnya begini? Sekarang sudah ku gendong. Saatnya kita masukkan dia ke dalam ini, biar dia tidur saja di bawah. Nah, Kek Butternya sudah tidur nih. Kak Sakura, sadar dong. Mio, sudah. Iya, tunggu. Nah, ayo kita beraksi. Kamu tolongin kakak Takagi, aku tolongin kakak Sakura. Kakak sudah dong, jangan menari lagi. Kamu harus ikut menari. Tidak, kamu harus keluar kakak. Hah, aku sudah berhasil nih, keluarin kakak Sakura. Mana kakak Takaginya? Oh iya, aku sampai lupa. Aduh, kamu ini gimana sih kakak? Jangan ngomel-ngomel lah. Mana dia? Aduh, Kak Takagi ini malah jadi mabuk joget-joget. Bangun. Ayo kita menari. Ayo kita menari. Sudah bikin malu. Menari. Aduh, nanti kalau kamu sudah sadar, kamu malu sendiri nanti kakak. Aduh, nah, udah nih. Ada apa sih? Kakak, kalian berdua tadi dikasih serbuk magic sama Kate Butler. Kalian menari tanpa tidak tahu. Jadi di mana Kate Butlernya? Ada tuh, tidur tuh di sana. Jadi gimana ini? Kita biarkan saja dulu, nanti dia pasti bangun sendiri. Oh, ada apa ini? Kenapa aku malah masuk ke dalam ini? Oi, menarilah dengan kami. Tidak, aku tidak mau menari. Minggir, aku tidak mau menari. Aduh, jangan malu-malu, menari dong. Tidak, aku bilang tidak. Aduh, semuanya pada pingsan kan? Oh, dia memukul kita. Ayo, kita gebukin. Aduh, maaf. Aduh, jangan. Aduh, sakit. Aduh. Ya, kenapa aku malah dibogem nih? Aduh. Ya. Padahal orang-orang ini aku siapkan untuk menari, kenapa malah kabur? Aduh. Waduh, rasain. Wah, mereka masih tetap bangun. Waduh, sedikit lagi aku bisa habis tenaga ini. Aku harus kabur. Kabur kemana ya? Tenagaku tinggal sedikit. Aku tidak bisa keluar dari tabung ini. Oh, dasar itu si Kate Butler. Waduh, dia masih melawan. Mana aku masuk ke dalam ini? Yuta Mio, tolongin. Gimana Sakura? Rasain. Nggak bisa mendekat nih, harus lompat. Hei teman-teman, yang lainnya udah pada pingsan. Mana tabungnya tinggi lagi. Aduh Yuta, Mio, bantuin. Gimana ini? Apalagi yang dikeluarkannya? Ternyata cuma sinar biru. Rasakan. Kalau sinar biru mah aku, aduh. Ya, ternyata sinar biru ini sakit. Aku tahu caranya. Lompat. Aduh, mak sakitnya. Hei, tidak adakah yang itu? Tunggu. Di mana ibu polisi? Harusnya ada polisi. Ya aduh. Yuta Mio, enggak bisa maju ini. Aku kan punya jetpack. Di mana Sakura? Sudah kabur, Kakak. Aduh. Ibu Iyo, cepetan bantuin ke sekolah. Emangnya ada apa sih Sakura? Itu si Kate Butlernya. Aduh, dia buat ulah lagi. Sekarang malah keluar. Ya ampun. Tenang Sakura, tenang. Iya, Ibu Iyo, cepetan. Rasakan. Aduh Sakura, aduh. Ya, aku belum
sinar biru. Nih, tidak akan bisa kalian lawan, bukan? Siapa bisa lawan aku? Nih, bisa kabur. Ini, rasain. Wah, datang ini ya. Oh, ini pelakunya. Wih, tidak. Wih, banyak banget nih, datang polisi. Rasakan. Ada mobil. Aku punya sinar biru ini. Nih, siapa yang berani lawan? Ayo ke sini. Nih, rasain. Tidak akan ada yang bisa mendekatiku. Aku kabur dulu. Sekarang kaburnya di sini. Ini tadi ya. Hei, kalian mau sembunyi di sini? Ini kena sinar biruku saja. Nih. Semua sudah pingsan. Nah, aku sekarang mau kabur. Pakai mobil polisi. Dadah. Aduh, maaf. Aku kabur saja deh. Nanti saja aku tangkap orang lagi. Aku mau kabur. Dadah. Tidak akan ada yang bisa menangkapku. Kabur. Aduh. Kakak pagi pingsan. Aduh, siapa sih di situ lagi ribut-ribut? Semua orangnya malah pingsan di sini. Mio! Kenapa malah lawan Kak Bijumat sih? Aduh, ini sudah lain cerita, teman-teman. Ceritanya sudah melenceng ini. Ya udah deh. Oke, teman-teman, terima kasih telah menonton Abby GameSpot. Terus ikuti video Sakura selanjutnya, teman-teman. See you next time and bye-bye, guys. Aduh, kenapa dia malah lawan Kak Bijumai? Apa sih salah Kak Bijumai? Aku tolong Mio saja deh. Aduh, maaf ya aku ketapel kamu, Kak Bijumai. Kamu jangan gangguin Mio. Mio, bukan aku, Mio. Aku nolongin kamu. Sini kamu, kakak. Aduh, Mio, jangan, bukan aku. Aduh, Mio-nya ngamuk. Dimana si Mio? Kakak, sini. Aduh, kabur saja. Mio lagi. Tadi kayak butler, sekarang malah Mio. Aku mau kabur kemana? Sembunyi ke dalam rumah Kak Bijumat saja, biar aman. Mungkin Mio nggak tahu kalau aku sembunyi di sini. Pasti dia nggak tahu. Kemana dia? Di mana sih sembunyinya? Aduh, kemana sih? Aduh, Mio di sana. Untuk aku sembunyinya di sini. Aduh, dia tahu nih. Aku kabur lagi. Dia tahu aku di rumah kakak Bijumai. Gimana ini? Aku terperangkap. Aduh, Mio datang. Waduh. Aduh, teman-teman, gimana ini? Sini kamu, kakak. Aduh,